Hai guys, jadi pada hari ini gue bakal ngedatengin salah satu sports club terbesar di BSD, yaitu KYZN. Di sana ada kolam renang, ada tempat gym, tempat badminton, juga tempat basket. Katanya sih kolam renang di sini merupakan salah satu kolam renang terbesar di BSD. Kalian pasti penasaran kan? Ayo ikutin kita terus. Sekarang kita baru aja sampai di KYZN BSD. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah venue-nya. KYZN BSD ini ada di salah satu komplek bernama Qantas Club di daerah BSD. Dan sekarang KYZN ini bersebelahan dengan salah satu kafe dengan yang namanya After Seven. Dan juga di sebelah kanan ada Sport Station. Jadi ini merupakan komplek yang sangat-sangat besar untuk didatangi di BSD. Sekarang kita mau coba masuk ke dalam, ayo kita ikutin terus. KYZN BSD ini merupakan salah satu sports club premium yang berlokasi di Bumi Serpong Damai. Untuk alamat lengkapnya ada di sini. KYZN menyediakan beberapa sarana olahraga yang sangat-sangat baik. Di antaranya terdiri dari kolam renang, badminton, tenis, gym, dan juga basket. Yang dimana lapangan-lapangan di sini tuh sudah berkualitas internasional. Nah, sekarang pada video ini kita akan mereview setiap lapangan tersebut satu per satu. Ayo ikutin kita terus. Sekarang kita sedang berada di lapangan basket KYZN BSD. Lapangan KYZN BSD ini satu ruangan dengan lapangan futsal. Yang tentunya apabila hendak menyewa lapangan futsal, nanti siring basket akan dikesampingkan, lalu gawangnya akan ditempatkan di lapangan yang sudah ada. Terus untuk biaya sewa lapangan basket di sini dikenakan biaya sebesar Rp350.000 per jam. Sekarang kita akan pindah ke lapangan sebelah. Sekarang kita lagi ada di venue badminton di KYZN BSD. Jadi di KYZN BSD ini untuk lapangan badminton terdapat 8 lapangan. Tapi sementara kita lihat ini hanya ada 4. Kalau ini yang sebelah kiri ini sebenarnya bakal ada lapangan juga, tapi sementara ini di KYZN BSD sedang ada renovasi. Lapangan di sini berstandar internasional yang tentunya akan memanjakan para pemain-pemain badminton yang ada di kawasan BSD. Untuk peraturan pembayaran di sini dengan price list-nya tentunya sesuai dengan lapangan-lapangan yang lainnya, di mana kita harus membayar biaya tiket masuk sebesar Rp80.000 pada saat weekday dan juga Rp130.000 pada saat weekend, baru kita ditambah tiket untuk menyewa lapangan badminton ini per jamnya. Per jamnya kurang lebih Rp100.000 sampai Rp200.000. Nanti akan saya masukkan price list-nya di sebelah sini. Kolam renang di KYZN ini terdiri dari 3 kolam, diantaranya adalah kolam Olympic Pool, lalu juga ada kolam Whirlpool, dan juga ada kolam Children Pool sebelah sini. Yang tentunya setiap kolam ini memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Untuk Children Pool ini dengan kedalaman kurang lebih 60 cm atau 0,6 meter, kalau untuk kolam yang Olympic Pool ini memiliki kedalaman sedalam 1,6 meter, dan juga untuk kolam Whirlpool yang tidak begitu dalam, kurang lebih sedalam sedengkul orang dewasa, yang tentunya bisa dimasuki oleh berbagai umur karena di sini merupakan kolam yang untuk bersantai-santai saja. Sekarang kita lagi ada di Olympic Pool di KYZN BSD. Kolam ini kolam yang cukup panjang dengan panjang kurang lebih 50 meter dan kedalaman 1,6 meter. Kita berenang. That's but I'm not just that. It's a good piece of mentals under the cap. A piece of gear, mama, love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not dig the way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you beat me up like I did. It's how if not dig the way you move, that's why I wanted to get to you. And I would not lie, cause baby, you sekarang udah jam 3:30 sore. Seperti yang gue bilang, kalau KYZN BSD ini ramenya itu pada saat sore-sore. Beda banget sama tadi pagi. Bisa kita lihat sekarang KYZN udah rame. Bisa kita lihat di lapangan tenis ini masih banyak anak kecil yang sedang latihan tenis. Sekarang kita sedang berada di ruang ganti dari pria di KYZN BSD.
di sini ada locker, difasilitasi sebuah locker. Tapi kita harus menyewanya di front office besar 50.000. Dan juga apabila kita mau menyewa handuk harus bayar itu 50.000 rupiah. Ini disediakan juga tempat buat hair dryer. Lalu di sini terdapat tempat zona mandi untuk para pria. Lalu ini tempat sauna. Panas sekali guys. 100 derajat Celsius. Bukan 100 derajat sih kayaknya ya. Sekian review Kaizen BSD dari AWN. See you in the next video. Bye-bye.